Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Pusat menyerahkan bantuan dana pembangunan musala Darul Ilmi di SDN Karet Tengsin 13, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang. Subarna menjelaskan bahwa kegiatan penyerahan bantuan tersebut merupakan pemberian bantuan dalam bentuk penyediaan sarana ibadah seperti masjid dan musala. Dan alhamdulillah kita untuk hari ini membantu kepada SDN 13 Karet Tengsin, yaitu terkait penyediaan sarana ibadah, yaitu bentuknya musola. Tidak lepas apa yang kita sampaikan, kita berikan, ini dari kerja keras, kerjasamanya bapak-bapak guru, ibu guru yang ada di SDN 13 Karet Tengsin terkait pengumpulan zakat infak sodako. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Karet Tengsin 13, Lucy Mulkan, merasa terbantu sekali dari yang diberikan Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepala sekolah di sini merasa sangat terbantu sekali untuk menjadikan musola ini bisa berdiri, tempat anak-anak ibadah, ya namanya sekolah, sekolah besar seperti ini. Selama ini memang kami memakai halaman untuk anak-anak sholat duha. Nah, alangkah baiknya di sekolah itu dilengkapi lagi adanya musola. Nah, ini tentunya butuh dana yang besar dan tentunya kami butuh CSR dan juga bantuan-bantuan dari masyarakat dan juga dari Basnas. Di tempat yang sama, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Tanah Abang, Aulia, menambahkan Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah banyak membantu sekolah di wilayah Tanah Abang.